Oke, halo semuanya, kembali lagi di Goblox dan sekarang kita ada di game Paperball Simulator. Ya, jadi inti dari game ini adalah kita lempar-lemparan kertas, guys. Lemparan bola kertas ya, contohnya kayak orang-orang itu. Tuh, kayak gitu. Jadi kita lempar-lemparan kertas. Nah, sebelum gue lanjut di game Paperball Simulator ini, pastikan kalian kalau emang suka dengan game Roblox, jangan lupa di-subscribe channel ini dan di-like video ini sekarang juga karena banyak banget konten Roblox karena ini channel khusus Roblox. Ayo di-subscribe dulu. Oke, thank you. Langsung aja kita lanjutkan game ini, guys. Paperball Simulator. Pertama-tama gue mau masukin kode dulu. Ini buat kalian yang emang baru main Paperball Simulator atau yang belum tahu kodenya, ini gue udah dapat kodenya. Kita bisa masukin bersama-sama. Semoga bener ya, ini gue dapat dari youtuber-youtuber luar negeri, guys. Kita masukin dulu Dennis 10M. Apakah bener? Yeah, bener. Kita dapat pet. Oke. Kode kedua. Sekarang bisa masukin Pok 3M. Yeah, bener lagi dapat pet lagi. Yang ketiga Tofu 3M. Tofu 3M. Rhythm. Bener lagi, guys. Yang terakhir 300K. Hah. Invalid, guys. Expired ya. Ya udah, at least kita udah dapat pet, guys. Oke, kita lihat pet yang dapat. Oh my god, kita dapat Dennis Speed Boost plus 10, Pog Speed Boost plus 10. Semuanya sama. Oke, I'll choose Tofu. Kok nggak bisa dipakai? Oh. Oh, kita bisa pakai tiga-tiga, guys. Oh my god. Oh, speed kita lumayan cepat. Oke. Yang pertama itu kalau kita klik. Oh, kita gini. Oh, ini senjata kita. Oke. Kita lempar. Wah, ini nggak boleh, guys. Ini nyampah sembarangan, guys. Jangan dicontoh, guys. Jangan dicontoh, guys. Ini saya nyampah sembarangan. Nggak boleh. Nggak boleh ini buat sampah sembarangan. Oh, tapi dia langsung hilang, guys. Nggak apa-apa. Berarti ada yang bersihin ya. Berarti ya masih nggak apa-apa ya. Jangan sampai udah buang kayak gini. Kalian tinggalin gitu ya, nggak boleh, guys ya. Oke. Ini sampai 15. Oh, kita langsung jual. Oh, oke. Quest 1. Oh, gue udah throw 8 bola. Oke, claim. Oh, oke. Ini ada quest-questnya juga. Kita mau lihat dulu paper balls. Kita lihat. Oke, ini yang kita pakai nih. Per klik 1 damage 20. Per klik 3 damage 1,5. Oke. Oh, ada reload ya, guys ya. Oh my god, ini kertas-kertasnya, guys. Ada pesawat. Oh, suriken. Kita lihat paling ekstrim. Kok gak bisa? Wow, ini apa lagi sih? 200 juta 500 ribu. Oh my god, ini bagus banget. Dan ini dia lagi pegang karakter lambang Roblox. Oh, bagus banget. Bloxy Ball. Oke. Kalau di backpack kita lihat kapasitas 15. Dia punya kita yang sekarang ya. 1100 Robux. Kapasitasnya infinity. Oh my god. Oke, ini menarik. Dan fitur selanjutnya setahu gue ini udah ada. Ya, rebirth. Kalian bisa rebirth, guys. Nah, kalian setiap punya 3 juta. Oh, oke. Okay. Wait, oke. Okay. Setiap kalian punya 3 juta koin, kalian bisa rebirth, guys. Dan ini ada, oh my god, rankingnya. Gua sekarang masih, gua belum ada ranking. Lempar 50 kali masih di noob. Ini ngantuk. Oke, okay. Sampai jadi pro troller lempar 2000 kali. Oke. Okay. Kita lempar terus, guys ya. Kita lempar terus. Dan ini ada udah rebirth 26 kali. Oh my god. Oke, kita akan coba terus-terusan. Kita harus bisa jadi pro player di sini. Bukan pro player. Kita harus jadi thrower master ya. Unlock VIP chat color, unlock VIP coin room. Ini VIP di sini, oke. Dan ini ada oke. Terus apa nih? Oh. Ada koin-koinan, oke. 5000 koin. Hah. Oh my god. Oke, kayaknya gue akan beli backpack yang infinity, guys ya. Oh, kita udah langsung pakai. Wow, oke. Okay. Sekarang kita udah infinity. Pasti udah infinity. Oke, okay, kita sambil ambil-ambilin duit ya, guys. Menarik. Oke, okay, makanya kalian harus like video ini sekarang juga dan di subscribe channel ini. Karena kita bakal banyak mainin game-game Roblox. Kalian juga bisa komen game apa lagi yang pengen kalian lihat gue mainin, guys. Silahkan komen di bawah. Game Roblox apa lagi yang pengen kalian lihat? Dia kayak baru update mungkin ya. Baru update mungkin. Gue lihat kayak, wah ini menarik banget ya. Langsung gue coba. Dan ya beneran menarik, guys. Kita upgrade dulu. Kita udah jadi throwing noob. Kita udah jadi throwing noob. Oke. Kayaknya kita harus ganti senjata dulu, guys. Sorry, bukan senjata. Kita ganti kertas kita, guys. Oke. Kita ganti. Kita belum kita jual, kan? Kita jual dulu dong. Oke.
948. Ya ampun, duitnya masih dikit banget. Oke, kita beli yang ini dulu, 550. Oke, kita lihat ya. Apa nih jadinya nih? Plus 3 ya. Oh, oke. Jadi cuma plus 3. Oke, kita sambil gerak-gerak, guys. Bukan gerak-gerak. Kita cari koin dulu, guys. Kita cari-cari koin. Kita ambilin juga koinnya. Kita jadi sleepy thrower sekarang, guys. Pelempar kertas yang ngantuk terus ya. Kita selalu ngantuk, coy. Gimana ini lempar kertas sampai ngantuk, lemparnya bisa enggak kena-kena kalau kayak gitu ya. Itu udah ada yang ngambil 5000 koin di situ, guys. Ah. 2 kali koin. Menarik. Get twice the coin for everything. Oke, okay. 230. Oke. Okay. 2 kali koin. Yay. Terus gua tahu dari mana kalau 2 kali koin gua udah aktif ya? Gimana gua taunya, guys? Hah? Gimana cara gua tahu 2 kali koin gua udah aktif? Bagaimana taunya gua? Oke, okay, mungkin ntar kelihatan sendiri kali, guys ya. Nggak tahu deh. Gimana cara gua ngelihatnya 2 kali koin gua udah aktif? Oke, kita coba balik dulu. Kita jual. Nah, kita bikin 200 dulu deh. Lemparan bola kita ya. Kertas kita. Oke, udah 200. 210. Hah? Jadi 2 kali enggak ya? Gua enggak begitu berarti lagi. Oke, duit kita udah duit kita udah 5200. Oh my god, kita bisa beli yang oke, kita akan tahan sampai di Paper Crane 8800. Oke. Ini petnya ini udah bagus banget, guys. Sudah kuning-kuing semua. Si Sky Hunter 660, apakah dia salah satu? Oh, dia belum jadi top global. Tapi udah bagus banget. Oke. Okay. Oke, okay, kita lempar-lempar terus, guys. Sebenarnya game-nya cuma kayak gitu, tapi ini seru banget karena akan ada dungeon-dungeon ya. Ini soalnya baru update Rebirth tahu gua update ya. Jadi bakal banyak update banget deh. Jadi masih sangat seru. Gua suka game ini. Tapi ini masalahnya 2 kali koin gue kelihatan dari mana nih? Gue nggak tahu 2 kali koinnya dilihatnya dari mana, guys. Gimana cara gue tahu ya? Gue nggak ada gambar apa-apa, guys, setelah gue udah beli 2 kali koinnya. Ini aneh. Bagaimana gue tahu kalau gue udah pakai 2 kali koin? Oke, 240, 249. Kita balik. Kita bikin ini deh. 255. Bentar, kita bikin 300 aja, guys. Biar gue bisa ngitung, seharusnya nambahnya 600, guys. Karena dikali 2 kan. Seharusnya ya. Ntar kita lihat dulu ya. Wow, gue udah jadi Grandma Thrower. Oke, okay, 300 595 tambah 600. Berarti kita bisa dapat jadi 6500 lebih ya, oke, okay. What? Satu kertas? Berarti kali 2 gue udah aktif ya. Yeay, 8300. Harga berapa tadi? 8800, guys. Oh my god, kita butuh banyak ternyata, guys. Gue kira udah, ternyata belum. Kita beli yang kertas dulu, yang perahu pesawat kertas. Kita beli pesawat kertas. Semoga di next video kita udah bisa jadi GG, guys. Nah, ini udah you are already on this item, oh, berarti udah pakai kali 2 koin, guys. Beneran udah pake berarti gue, guys. Nggak bohong ya. Oh ya, kalian ada yang main juga nggak? Paperball Simulator ini. Kalau main, jangan lupa di-add gue. Nickname gue Igoyblox. Kalian tinggal join aja setiap gue main game Roblox. Karena setiap hari gue main Roblox. Jadi kapanpun gue main, kalian tinggal join aja. Jamnya gue nggak tahu jam berapa gue main Roblox. Karena random banget gue main. Kapanpun sih, sering banget gue main. Jadi kalian tinggal di-follow aja nickname gue Igoyblox. Kalian bisa join kapanpun yang kalian mau ya. Langsung join aja, nggak perlu ngechat-ngechat. Langsung join, guys. Langsung kita main bareng, oke? Okay? Oke, duit kita udah 9300, guys. It's time to sell and then got new paper balls. Oke. Okay. Oh my god, kita lihat, guys. Dia bisa terbang kah? Apakah bisa terbang? Oh, bisa jauh. Oke. Okay. Dia bisa terbang jauh banget. Kita lempar ke atas. Oh, dia bisa. Oh my god, dia bisa nempel ke tembok, guys. Oke, okay, nice banget, guys. Ini kertas baru kita ya.
kita sebutnya senjata aja ya, senjata baru kita lah inilah ya. Sekali lempar kita dapatnya plus 24. Oh my god, cepet banget guys. Tapi ini reloadnya masih lama ya. Iya masih lumayan lama reloadnya guys. Hey, 5000 koin. Why? Kenapa gua gak bisa beli itu? Apa ada minimal levelnya kah? Hey, gimana cara gua masuk? Oh my god guys, gua gak boleh masuk kah? Gue udah 13.000 koin gue. Oke. Apa kita disuruh buka pet dulu? 650, duit kita 23.000. Kita buka yang rare pet. Oke, kita buka guys. Yeay. Apa ini? Lucu banget guys. Lucu banget. Nah, sekali buka 1.500 guys ya. Dapat rare lagi, oke. Kayaknya cukup. Kita udah punya 2 rare guys. Oke, namanya goldfish ya. Hai goldfish. Dan ini nggak ada levelnya kah? Oh, mana lebih bagus yang ini? Goldfish lebih bagus. Money multiplier 1,8 loh. Oke, yay. Reloadingnya udah cepet, tapi gue masih nggak bisa kesini. Bagaimana? Hey, what's wrong? Kenapa gue nggak bisa kesana guys? Oh my god. Oke, kita ganti paper ball. 28.000. Oke, target kita juga guys di hari ini 28.000 ya. Oke, udah. Udah 28.000 kita beli. Oke. Kita lihat sekali lempar dapat berapa? Plus 38. Oh my god. Plus 38 guys, ini bakal cepet banget. Udah 5.000 lagi duit kita. Tapi masalah kenapa gua enggak bisa ke sana ya? Ya udah. Mungkin video sampai sini dulu guys. Kita lihat rank kita udah di Everest Thrower. Oh my god, ini seru banget guys. Oh, Rebirth belum bisa ya. Oke, sampai 1.200 kita masuk di Expert Thrower. Oke, kalau kalian yang suka dengan Paper Ball Simulator dan suka dengan game Roblox, jangan lupa di subscribe channel ini dan di like video ini sekarang juga dan komen pengen lihat gue main apa lagi di game Roblox ini. Oke, video tutup di sini, sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Thank you, bye bye.